Selamat pagi sahabat Amarfa. Bukti yang kita berikan itu kurang lebih mas. Di video-video sebelumnya kami membahas. Dan untuk jumlah telurnya masih sama juga. Ini 37 butir. Pagi sahabat Amarfam, kembali lagi bersama kami di channel Amarfam. Hari ini hari ke-72, kami akan kembali membahas mengenai perbandingan antara pakan EH252 dan juga Malindo 9905SP. Dan untuk kandang pertama yang akan kami bahas hari ini adalah kandang B9 dengan pakan EH252. Mari ikuti kami. Baik sahabat, sekarang saya sudah di kandang B9 dengan pakan EH252 dan di kandang ini populasi bayangnya 90 ekor dan saat ini usianya 7 bulan. Untuk hari ini hari ke-72 diberikan pakan sebanyak 8 kg, turun dari hari kemarin yang diberikan 12 kg karena tadi pagi sisa pakannya cukup banyak. Dan untuk produksi telur pada hari ke-72 ini di kandang B9 menghasilkan 72 telur dengan rincian grade AB sebanyak 52 butir, kemudian grade BK sebanyak 7 butir dan ada yang rusak sebanyak 3 butir. Baik sahabat, sekarang saya berada di kandang B3 dengan pakan EH252 umur bayang yaitu 5 bulan. Pada hari ke-72 ini diberi pakan sebanyak 10 kilo yaitu menurun dari hari kemarin, namun untuk jumlah hasil telur yang dihasilkan mengalami peningkatan dari 3 hari sebelumnya dan saat ini butir telur yang dihasilkan sebanyak 12 dengan rincian grade AB itu sebanyak 3 dan BK sebanyak 7 dan K-nya itu sebanyak 2 butir. Nah sahabat, sekarang saya telah berada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905SP. Di sini populasi bayahnya 90 ekor dan saat ini usianya 7 bulan. Untuk hari ke-72 ini diberikan pakan sebanyak 8 kg berkurang dari hari kemarin dan untuk produksi telurnya bertambah ya sahabat, dari kemarin yang hanya 18 butir dan hari ini memproduksi 25 butir dari kandang B8 dengan rincian grade AB sebanyak 20 butir dan grade BK sebanyak 5 butir. Baik sahabat, sekarang saya berada di kandang B2 dengan pakan Malindo 9905SP dengan umur bayang 5 bulan. Untuk hari ini diberi pakan sebanyak 12 kilo meningkat dari hari sebelumnya dan hasil butir telur yang dihasilkan per hari ini juga meningkat sebanyak 2 butir. Dengan rincian grade pada kandang B2 ini AB sebanyak 19 butir, BK-nya 20 butir dan K-nya sebanyak 3 butir. Baik sahabat, jadi kesimpulan pada hari ke-72 ini untuk bayah usia 7 bulan itu lebih unggul EH daripada Malindo dan untuk bayah usia 5 bulan itu lebih unggul Malindo daripada EH. Baik, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar terus menerima pembaruan terkait video perbandingan pakan di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa dan salam wek-wek.